Paradise Resort. Resort ini terletak di Bukit Pinatudung sejauh 24 km daripada Pekan Kota Manado. Tempat yang tinggi, sejuk dan berangin ini pastinya membuatkan anda merasa nyaman dengan alam semula jadi. Anda juga boleh melihat banjaran Crocker dan Gunung Kinabalu daripada resort ini. Kabarnya, anda turut boleh merasai suasana romantik dengan melihat matahari terbenam. Jadi, anda jangan teragak-agak untuk datang ke tempat ini bersama orang tersayang, keluarga maupun rakan-rakan untuk menikmati memori yang indah bersama. Yang kedua adalah Air Terjun Hatob. Jika anda kaki berkelah dan juga gemar bermandi manda, mungkin tempat ini paling sesuai untuk anda. Air Terjun Hatob ini berhampiran dengan Kampung Lotong, Kota Marudu. Airnya memang dingin dan menyegarkan. Jadi, bagi mereka yang tinggal di area Kota Marudu sangat beruntung kerana mempunyai tempat-tempat sebegini untuk menghilangkan stres dan juga segala kesedihan yang anda sedang alami. Kita teruskan lagi dengan tempat yang ketiga, yaitu Gumagayo River Park. Tempat ini terletak di Kampung Tangkol, kira-kira 20 km jaraknya daripada Pekan Kota Marudu. Anda boleh melakukan banyak aktiviti di Gumagayo River Park ini, seperti mandi manda, berkelah, bergayut, BBQ dan bahkan berkemah. Bukan itu sahaja, kabarnya ikan di sini sangat jinak. Jadi, bolehlah anda melihat ikan menari-nari dalam air, kan? Keempat adalah Teringai Beach Cafe and Lounge. Daripada sungai, kita beralih pula kepada pantai di Kota Marudu. Antara yang paling popular adalah Pantai Teringai. Jika anda datang ke sini pada waktu senja, anda boleh melihat keindahan pantai yang mendamaikan jiwa. Pega, macam lagu kan? Tapi ini yang anda boleh nikmati di sini. Teringai Beach
Cafe and Lounge menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti inap desa, rumah panjang kaum rungus, makanan dan minuman yang halal. Serta anda boleh menempah rumah panjang ini untuk hari keluarga dan perkahwinan. Jarak tempat ini daripada Pekan Kota Marudu adalah sejauh 37 km dan memakan masa 1 jam perjalanan. Tetapi itu adalah anggaran sahaja, ya guys. Kelima adalah Tasik Buyut. Kota Marudu ada Tasik kah? Ada, Babosku. Apa saja yang tiada di Kota Marudu ini? Kami ada banyak bukit untuk aktiviti hiking, Gunung Namboyukon, air terjun, pantai, teluk, paya, bakau, sungai, dan bahkan ada tasik juga, Bosku. Cuma shopping mall saja yang kami tidak ada. Tapi akan datang pasti ada, Bosku. Jika anda seorang yang adventurer dan sukakan pengalaman baru, mungkin tempat ini sesuai untuk anda. Tasik Buyut ini terletak di Kampung Mangkalua, yaitu kira-kira 12 km daripada Pekan Kota Marudu. Kepada Kelab Pencinta Alam atau Persatuan Geografi Sekolah atau mana-mana universiti, datanglah ke sini untuk melawat. Mungkin tidak sehebat Tasik Chaini, tetapi daerah sekerdil kami mempunyai tasik. Ia tetap menjadi kebanggaan kami. Lonceng untuk mendapatkan video-video terkini daripada channel Princess Aria.